Andre Pangestu out dari starting 11 timnas Indonesia U17. Bima Sakti bilang dia down diserang netizen. Wah wah wah, segitu bahayanya ya nyinyiran netizen. Mental back timnas Indonesia U17 Andre Pangestu sempat down usai diserang netizen. Hal itu membuat pelatih Bima Sakti melakukan rotasi pemain dengan tidak memainkan Andre di laga kontra Panama U17 dan posisi back diisi oleh Habil Akbar. Pemain Bali United itu dikritik setelah penampilannya di laga perdana melawan Ekuador U17. Namun Bima Sakti menyatakan bahwa kondisi Andre kini telah berangsur membaik dan rotasi pemain mungkin dilakukan untuk meningkatkan performa tim. Pelatih berharap pemainnya tampil lebih percaya diri di laga melawan Maroko setelah melewati dua pertandingan awal. Mungkin saat melawan Maroko ada rotasi dan semoga bisa lebih baik lagi karena laga pertama sempat tertekan, ucap Bima Sakti. Nah, gimana geng? Data coach Bima Sakti kemarin juga apa? Jangan dibebani. Kalau udah begini jadi kasihan juga Andre Pangestunya.